Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Lam di special channel YouTube Mas Lam Brocoach. Pada video kali ini saya akan latihan otot back atau otot sayap. Seperti biasa masih menggunakan resistance band. Untuk latihannya seperti apa, simak terus video saya kali ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung ataupun yang baru melihat video saya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya agar mendapatkan informasi atau mendapatkan video-video terbaru dari latihan-latihan saya. Oke, langsung saja kita mulai untuk latihan yang pertama, yaitu resistance band pull down. Untuk gagangnya kita pasang dulu untuk alatnya kita pasang dulu. Sebelumnya saya sudah siapkan untuk pengganjalnya ini, jadi saya tinggal masukkan saja. Oke, sudah siang. Kemudian kita mulai. Bagaimana kita mulai? Untuk posisi tangan, pegangan menghadap ke sana. Kemudian tarik. 1, 2, saat kembali perlahan. 3, 4, 5, saat turun buang nafas, saat naik tarik nafas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi yang perlu diperhatikan yaitu pegangan tangannya, karena nanti ada dua variasi gerakan. Yang pertama itu resistance band pull down dengan resistance band chin down. Kalau pull down, telapak tangan menghadap keluar seperti ini, menghadap ke arah sana seperti ini. Kemudian tarik ke bawah. Rapat dulu. 1, 2, 3, 4. Badan tetap tegak. 5, 6 dan seterusnya. Seperti itu untuk gerakan resistance band pull down. Kemudian kita lanjut untuk gerakan yang kedua, hampir sama seperti tadi, namun untuk judulnya berbeda. Untuk gerakannya namanya resistance band chin down. Jadi telapak tangan menghadap ke arah muka. Kalau tadi pull down menghadap keluar, untuk chin down seperti ini. Gerakannya sama, pernafasan juga sama. Saat turun buang nafas, saat naik tarik nafas, dan perlahan rasakan kontraksi ototnya. Kita imbangkan dulu seperti ini. Nanti bisa dilihat otot belakang saya nanti. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu untuk
gerakan resistance band chin down. Lanjut untuk gerakan yang ketiga yaitu resistance band sit neutral grip. Untuk gerakannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan telapak kaki seperti ini. Jadi cari dulu perimbangannya. Nah, saya sendirikan dulu. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ditarik atau menggunakan bantuan tiang. Karena ini ada tiang, saya menggunakan tiang. Seperti ini sama. Oke. Untuk variasi gerakan duduk atau gerakan sit, yang pertama yaitu neutral grip. Pegangan tangannya seperti ini, lurus. Lurus. Telapak tangan saling berhadapan. Oke, kita mulai. Saat tarik buang nafas, saat kembali saat tarik buang nafas, saat kembali tarik nafas, kemudian perlahan dan dirasakan kontraksi ototnya. Oke, saya mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ya, itu untuk variasi gerakan sambil duduk yang pertama. Kemudian yang kedua, fist pull atau ditarik ke arah muka. Untuk gripnya atau pegangan tangannya menghadap ke bawah. Pegangan tangannya menghadap ke bawah seperti ini. Untuk pernapasan masih sama. 15 kali repetisi, lakukan 3 set dengan jeda istirahat 30 detik sampai 90 detik. Seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 kali repetisi. Itu untuk variasi yang kedua dengan posisi duduk. Kemudian variasi yang ketiga yaitu reverse grip, telapak tangan menghadap ke atas. Sama, 15 kali repetisi gerakan saat menarik buang nafas, saat kembali ataupun saat negatif tarik nafas, dan perlahan rasakan kontraksi ototnya. Oke, saya mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ya, itu 15 kali repetisi, lakukan 3 set
dengan jeda istirahat 30 detik sampai 90 detik. Kemudian untuk gerakan yang benar ataupun koreksi gerakannya. Untuk badan tetap tegak. Badan posisi tetap tegak. Badan posisi tetap tegak. Kemudian saat narik juga harus tetap tegak. Seperti ini. Ditahan ya setengah detik lah. Tahan setengah detik, kembalinya perlahan. Perlahan rasakan kontraksi. Kontraksi otot bagian sayap ini. Rasakan kontraksi ototnya sebelah sini. Jadi satu, dua, tiga. Untuk yang variasi kedua juga sama. Satu, dua. Yang kedua, untuk yang ketiga juga sama. Satu, dua, tiga. Kemudian untuk saat kembali, badan jangan ikut tertarik seperti ini. Jangan seperti itu, mengakibatkan cedera pada tulang belakang. Jadi badan tetap tegak, tetap tegak, tarik, tetap tegak dengan mengayun membongkok seperti itu. Ini akan mengakibatkan cedera pada tulang belakang, sangat berbahaya. Oke, itu untuk gerakan ketiga. Ada tiga variasi: seated normal grip, seated face pull, sama seated receiver grip. Kemudian lanjut untuk gerakan yang keempat, itu standing back fly, posisi berdiri. Jadi seperti ini, dan tegak lurus dan tarik. Saat menarik, buang nafas. Saat kembali perlahan, tarik nafas. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11 12 13 14 15. 15 kali repetisi, terasa sekali bro. 15 kali repetisi 3 set. Bisa dilihat ini apa belakang saya. Dua, tiga, empat, lima. Seperti itu namanya standing back fly. Kita lanjut lagi untuk gerakan yang kelima, yaitu crank the mover. Gerakannya seperti ini. Untuk resistance band kita injak atur kepanjangan, kemudian posisi badan tegak, badan tegak, jangan membungkuk seperti ini. Jadi badan tegak, lutut yang depan ditekuk, yang belakang lurus. Kita mulai. Saat tarik buang nafas, saat kembali perlahan tarik nafas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, 13, 14. Gantian untuk tangan kiri.
posisi masih sama seperti tadi. Untuk kaki belakang lurus, untuk kaki yang depan ditekuk agar badan bisa tegak. Badan jangan gondol seperti ini. Jangan, tapi badan tegak. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kali repetisi 3 set dengan juga istirahat 90 detik ataupun antara 30 sampai 90 detik. Oke, itu tadi latihan back atau latihan sayap menggunakan resistance band. Ada 5 variasi, kemudian yang variasi ketiga itu mempunyai 3 gerakan yang berbeda, yaitu posisi duduk, sit normal, sit face pull, sama sit receiver grip. Terima kasih sudah menonton. Apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, komen jika ada saran ataupun masukan, kemudian subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, pantang mundur.